adakah peluang Muafakat Nasional untuk memenangi pilihan raya umum ke-15? Silakan. Terima kasih Dato' Alex ya, atas jemputan kepada saya. Saya lihat ya, untuk menjawab soalan ini, saya pergi sikit ke latar belakang apa yang berlaku sejak 22 bulan yang lalu. Yang sebelum ini. Kita lihat kegagalan ya, Kerajaan Pakatan Harapan. Sangat gagal melaksanakan manifestonya, dan kita lihat begitu celupa ya mulut beberapa Menteri Pakatan Harapan. Sangat celupa, khususnya yang sengaja mengutuk orang Melayu, mempersendakan agama Islam ya. Ini menjadi latar belakang ya yang membuat pengundi marah. Begitu juga krisis dalaman Pakatan Harapan ya. Dalam Parti Keadilan Rakyat kita lihat rebutan kuasa di antara kumpulan Anwar Ibrahim dan kumpulan Azmin Ali ya. Ini juga membuat orang bosanlah ya. Orang marah bosan. Sepatutnya ya, you dah diberi peluang pada PRU14. Sepatutnya buatlah sesuatu yang baik untuk negara. Malangnya apa yang berlaku adalah sebaliknya. Banyak perkara-perkara yang merosakkanlah ya. Dengan latar belakang itu, maka menjelma Muafakat Nasional ya. Muafakat Nasional menjelma pada saat yang begitu cantik sekali ya. Itu pada saat Bersatu hilang kepercayaan ke atas Kerajaan Pakatan Harapan, Tun Mahathir letak jawatan, maka ada kekosongan, ada kelompongan ya. Maka UMNO dan PAS ya, UMNO dan PAS berganding menyokong Tan Sri Mahyudin Yassin daripada Bersatu untuk menubuhkan Kerajaan Pakatan Nasional. Jadi kita lihat sangat cepat proses ini berlaku ya. Dan kita lihat Muafakat Nasional begitu kuat sekali ya. Kerana ini bukan boys ya. Ini bukan boys, these are what we call heavyweight. Mereka adalah heavyweight dalam politik negara. Sejak lebih 60 tahun UMNO memegang ya pentas politik negara. Begitu juga PAS telah berada di pentas politik lebih 50 tahun ya. Maka dua-dua parti ini telah mempunyai akar umbi di seluruh negara ya. Pada bila-bila masa sahaja PAS boleh memenangi 2-3 negeri. Dan pada bila-bila masa sahaja UMNO boleh menangi 6-7 negeri. Ini menunjukkan kekuatan dua parti ini, Muafakat Nasional. Muafakat Nasional. Dan bila Muafakat Nasional bergabung, kekuatan dia sungguh hebat ya. Saya lihat ya, yang sedia ada UMNO dengan rakan BN-nya 42 kerusi. PAS 18 kerusi. Maka sedia ada 60 kerusi. Dalam pada itu, saya sangat yakin ya, Muafakat Nasional mampu memenangi semula hampir 30 kerusi parlimen yang BN tewas pada PRU 14 yang lalu ya. Saya bagi satu contoh ya, bagaimana saya yakin ini akan berlaku ya. Kita ambil contoh Parlimen Pokok Sena ya. Mahfuz Omar dari Pakatan Harapan memenangi 28,959 kerusi. Sekitar berapa persen itu? 33.3%. Muhammad Radhi daripada PAS mendapat 23,401 kerusi. 26.9%. 26.9. Said Ali Said Rastan dari Barisan Nasional mendapat 18,390 kerusi ya. Kalau kita gandingkan PAS dengan BN, jumlahnya ialah 42,000 kerusi. 42,000. Melebihi Mahfuz Omar yang hanya ada 28,959 kerusi. Dan inilah senario politiknya yang akan terus berlaku di Kanga, di Jerlon, Kubang Pasu, Pokok Sena, Kuala Kedah, Merbok, Sungai Petani, Padang Serai, Kulim Bandar Baru, Parit Bunta, Tambun, Lumut, Tanjung Malim ya, dan banyak lagi berjumlah 30 kawasan parlimen. Di sinilah saya katakan gandingan Muafakat Nasional mampu 60 campur 30, 90. Dan mereka juga mampu mengalahkan 10 atau 13 ahli parlimen yang melompat ke Pakatan Nasional ya. Iaitu 13, 90 campur 13, 103. 103 kerusi
campur GPS 18 kursi dah boleh tubuh kerajaan. Ya. Yeah. Dah boleh tubuh kerajaan. Dah nampak majoriti mudah. Ha, sama ada bersama bersatu ataupun Perikatan Nasional ke tidak. BN, PAS, UMNO ya di bawah Muafakat Nasional bersama GPS Sarawak dah boleh tubuh kerajaan. Tapi ha, kalau kita tengok antara kelebihan-kelebihan yang setelah bergabung menjadi Muafakat Nasional antara UMNO dan juga PAS ini, apakah antara kelebihan dia? Kelebihan dia ialah dia mengelakkan ya pertumbangan di antara UMNO dengan PAS. Ini sangat penting ya. Jika UMNO dengan PAS bertembung, maka ada Pakatan Harapan, maka jadi tiga penjuru. Jika tiga penjuru, pengundi Melayu berpecah. Bila pengundi Melayu berpecah, saya ramalkan UMNO Barisan Nasional kalah, PAS kalah, yang menang ialah Pakatan Harapan. Itu sangat penting ya. Ya. Jadi kalau kita tengok dari segi Muafakat Nasional, siapakah yang akan menjadi calon Perdana Menteri sekiranya Muafakat Nasional ini menang besar, orang kata menang besar di dalam pilihan raya umum yang ke-15? Okey. Soalan tu kita cantumkan juga sekiranya bersatu bersama ya. Artinya Muafakat Nasional dan bersatu bersama dalam satu pasukan ya. Maka yang mana satu jadi Perdana Menteri ya? Adakah daripada UMNO, daripada PAS atau daripada Bersatu? PPBM. PPBM lah Bersatu. Yeah. Betul ya. Ini satu soalan ya yang buat masa ni susah nak dijawab ya. Kerana buat masa ni kita belum nampak lagi kekuatan PPBM yang sebenarnya. Kita belum nampak lagi ya. Yang kita nampak ialah UMNO dengan PAS. Itu dah tentu ya. Dah tentu UMNO ada 39 kerusi, PAS ada 18 kerusi. Masalah dengan Bersatu, PPBM ya. Yang kita lihat ialah Ahli Parlimen yang bersama dengan Bersatu ya. Iaitu juga Azmin Ali, 11 Ahli Parlimen ya. Dan juga 10 Ahli Parlimen UMNO ya. Maka dari segi jumlah nampak besar, hampir 40. Tapi adakah pada pilihan raya umum ke-15, adakah akar umbi pengundi bersama? Pasal itu. Itu persoalannya. Apa yang saya lihat, yang ada bersama Bersatu, Perikatan Nasional, adalah ahli-ahli parlimen sahaja. Ini ialah Perikatan Ahli-Ahli Parlimen. Ini jelas ya tu? Jelas ya? Kerana saya lihat dia grassroots. Saya berani jaminlah 10 yang melompat daripada UMNO tu 10-10 akan kalah. Akan kalah kerana sebabnya saya tu, tahu. Sebabnya tu? Sebab mereka ni melompat. Dia melompat, dia tinggalkan UMNO semasa UMNO kalah. Akar umbi marah. Akar umbi marah. Akar umbi marah kerana ada kita panggil ciri-ciri pengkhianatan lah ya. Kamu 10 orang mengkhianati perjuangan UMNO. Kamu tinggalkan UMNO semasa UMNO tengah nak lemas. Tengah nak lemas. Jadi ini satu perbuatan kita panggil orang putih kata treachery lah. Treachery lah. Karena itu saya lihat jawapan kepada siapa Perdana Menteri itu saya lihatlah ya. Kita hanya akan tahu selepas keputusan Pilihan Raya Umum ke-15. Tapi saya lihat kemungkinan besar datangnya daripada Barisan Nasional. Kerana dia memiliki yang dah confirm kursi 42. 42 yang terbanyak. Yang terbanyak kalau banding dengan PAS 18. Sedangkan pihak Bersatu ni belum confirm kekuatan kursi itu. Belum confirm. Kalau tadi kita kata 40. Tolak 10 UMNO. Dah tinggal 30. Tolak lagi PKR berapa yang boleh menang bersama Azmin kan. Mungkin ramai ahli-ahli PKR pun tak setuju dengan pihak sana masuk Bersatu. So? Jadi kita belum nampak kekuatan Bersatu yang jelas. Tapi kalau tu kita tengok dari segi adakah ianya menjadi keuntungan kepada Muafakat Nasional kalau setelah jemputan diberi kepada PBBM untuk membawa PBBM ini, menjemput PBBM untuk menyertai di dalam Muafakat Nasional. Itu satu usaha yang sangat baiklah ya. Satu usaha yang sangat baik, kebijaksanaan UMNO dan PAS menjemput Bersatu bersama dalam Muafakat Nasional. Dengan ini dapat mengelakkan tiga penjuru. Dapat elakkan tiga penjuru. Maka dengan ini, beradanya Bersatu bersama Muafakat Nasional,
kita ada straight fight. Dua penjuru ya. Muafakat Nasional lawan Pakatan Harapan. Yeah. Dan saya yakin Muafakat Nasional Bersatu akan pukul habis. Akan pukul habis. Sebabnya? Sebabnya di mana tu? Sebabnya pertama ya, pengundi Melayu tak berpecah. Ya. Pengundi UMNO, pengundi PAS solid. Ya, tak akan berpecah. Begitu juga calon Bersatu apabila dah bersama dengan Muafakat Nasional dapat sokongan daripada Muafakat Nasional, mereka pun tak kalah kerusi. Dan dengan ini kita yakin ramalan saya mereka mampu ya, mampu mencapai 2/3 majoriti. Kalau tiga-tiga ni berganding di bawah satu pasukan, itu sudah besar tu. Saya yakin dia boleh mencecah 2/3 majoriti. Sudah besar tu. Yeah, tapi yeah, bagaimana pula kalau kita tengok dari segi peranan komponen-komponen Barisan Nasional yang akan menyokong parti-parti yang merupakan Barisan Nasional ni di dalam komponennya menjelang pilihan raya umum yang ke-15 ni. Peranan mereka. Ya. Yeah. Saya lihat yang kita nampak MCA ya. Yeah. MIC dan juga di Sarawak dan di Sabah ya. Yeah. Saya lihat setakat hari ini komponen Barisan Nasional dia akan bersama Barisan Nasional ya. Dan dengan itu saya lihat tak akan menjejaslah prestasi Barisan Nasional dengan adanya komponen-komponen yang keluar. Ya, takkan ada lah. Yeah. Takkan ada ya. Walaupun kita dengar MIC sudah bersama Perikatan Nasional. Yeah. Tapi jangan lupa ya, Datuk Seri Najib ada katakan kerjasama dengan Perikatan Nasional sehingga PRU15 saja. Artinya bagi menghadapi PRU15, semuanya akan datang balik. Yeah. Di bawah payung Barisan Nasional. Oh ya. Yeah.